2 kawat lurus panjang dialiri arus I1 sama dengan I2 sama dengan 10 ampere dengan arah seperti pada gambar. Sebuah loop berbentuk persegi panjang dengan ukuran 15 x 20 cm berada pada jarak 10 cm dari kawat berarus 10, berarus I1 tadi. Oke. Ya. Ya, ruangannya seperti pada gambar gitu ya. Cari flux yang menembus loop gitu ya. Jadi ini kita bagi menjadi dua bagian, yaitu flux yang diberikan oleh I1 dan juga flux yang diberikan oleh I2 gitu ya. Jadi kita hitung yang I1 dulu. Ini arusnya ke atas gitu ya. Terus ini ada, ini 15, misalkan ini adalah D gitu ya. Di sini Y sama dengan 20, dan ini misalkan A gitu ya, 10 cm. Ini 1. Nah, kita tahu bahwa kawat yang dialiri arus itu dia akan menimbulkan induksi magnetik gitu ya. Jadi induksi magnetiknya B, belakang B di titik B gitu ya, di titik B itu adalah I per 2 pi X gitu ya, misalkan ini X gitu. Arahnya kemana? Arahnya itu mengikuti teta tangan kanan. Jadi ini akan berputar ke sana gitu ya. Kalau di sini itu masuk dan di sini itu keluar ya. Di depan sini itu akan ke kanan gitu dan di belakang dia akan ke kiri. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita ingin menghitung flux magnet yang menembus permukaan hijau ini. Jadi kita bagi permukaan hijau ini, kita bagi di sini ya, kita potong. Jadi kita yang kita cari itu flux magnet yang menembus permukaan potongan kecil ini, kemudian kita jumlahkan dari ujung sini sampai ujung sini gitu ya. Nah, ini misalkan potongan ini sekecil dx dan jarak dari sini ke sini itu adalah a ditambah dengan x gitu ya, dx. Nah, jadi b di titik, misalkan ini titik B nya itu di sini gitu ya, B di titik B nya tidak lain adalah mu nol I per 2 pi ya A ditambah dengan X gitu ya. Mengarah kemana? Mengarah ke dalam gitu ya, ke dalam. Nah, arah luasan dari kotak ini itu kan ada dua kemungkinan garis normal. Jadi kalau kita menempatkan sistem koordinat ini X, Y, Z, garis normal dari kotak ini ya mengarah ke minus Z atau Z gitu ya. Jadi kita ambil yang minus Z aja. Kenapa ya? Karena biar searah dengan arah dan magnetnya. Jadi kita boleh aja mengambil yang mengarah ke arah Z, yang mengarah keluar gitu ya. Ya nggak apa-apa, tapi nanti hasilnya akan negatif. Yang namanya flux magnet itu kan dia adalah besaran skalar gitu ya. Negatif positif itu menunjukkan jumlah garis kaya yang ditembus gitu ya. Jumlah itu kan lebih positif. Nggak apa-apa negatif, tapi yang diambil nilainya aja, kan tandanya. Oke, jadi fluxnya kita pakai merah karena flux 1 gitu ya, yang ditimbulkan oleh kawat 1 itu tidak lain adalah mu 0 I per 2 pi A plus X. Ini D ya, karena kita ambil untuk yang potongan ini ya, kan potongan ini luasannya adalah C, Y
dx gitu ya. Jadi flux totalnya satunya itu berarti minimal i per 2p y integral dari dx per a plus x gitu ya. Integral itu dari mana? Dari sini ujung sini sampai ujung sini, berarti dari 0 sampai d ini ya. Jadi ini dari 0 sampai d. Ini kalian adalah minimal i y per 2p. Ini adalah ln a plus x batasnya dari 0 sampai d. Ini tidak lain adalah mu 0 i y per 2p ln a plus d dibagi ya dibagi dengan a. Nah, selanjutnya untuk yang kawat kedua gitu ya. Untuk kawat kedua ya sama aja ya sebenarnya. Kawat kedua nah, ini ke bawah gitu ya. Terus di sini ada kotaknya. Jadi caranya apa? Caranya adalah ya misalkan A B ya, kita cara B gitu ya. Di sini ke sini adalah B gitu ya. Terus kita sama kita potong di sini DX, di sini ke sini adalah DX. Dan magnetnya, dan magnet di titik P di sini, di B, titik P adalah mu 0 i per 2p, tapi B ditambah dengan x gitu ya. Arahnya kemana? Kalau kita gunakan kaitan tangan kanan, jadi arahnya itu adalah masuk gitu ya. Jadi kita tetap gunakan, ya kita harus konsisten ya. Kalau yang ini tadi arah garis normalnya itu mengarah ke minus 10 set, maka di sini kita harus gunakan minus 10 set. Meskipun nantinya kalau misalkan B-nya itu mengarah ke keluar gitu ya, mengarah ke arah 10 set, kita tetap harus menggunakan arah garis normal dari permukaan ini mengarah ke minus set gitu ya. Jadi harus konsisten. Oke. Nah, gimana tadi? Di DV-nya adalah BDA gitu ya. Ini tadi adalah Y, ini mu 0 I per 2P B plus X Y DX. Berarti V2-nya sama dengan mu 0 I Y per 2P integral DX per berapa tuh? B plus X. Nah, jadi X-nya itu dari sini dari 0 sampai sini D gitu ya. Jadi kita integralkan dari 0 sampai D. Jadi B untuk I Y per B ln ya, ini ln B plus D dibagi dengan B. Nah, flux totalnya tidak lain adalah flux 1 ditambah dengan flux 2 gitu ya. Jadi 0 i y per 2 p yang 1 tadi dan a plus d per a dan a plus d per a yang ini dan p plus d per p gitu ya. B kalau masukkan angkanya mu 0 adalah B kali 10 sama 7 harusnya 10 ini itu 2 kali 10 ya 2 kali 10 sama 1 B dikalikan ini ln 2,5 ditambah ln 4
Dan ini kita punya kalkulator, hasilnya adalah 89,2 kali 10 pangkat minus 7 gitu ya. Satuannya power per